lalu setelah memanaskan air, kita mulai memotong coklatnya. Jangan lupa gunakan sarung tangan terlebih dahulu. Setelah itu kita potong setelah selesai kita motong coklatnya sampai habis, kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Kita masukkan semua coklatnya ke dalam plastik segitiga. Setelah dimasukkan semua coklat tadi ke dalam plastik segitiga, kita potong-potong coklatnya yang putih. Lalu setelah itu kita masukkan ke dalam plastik segitiga kembali. Setelah itu kita potong coklat warnanya. Pertama-tama kita potong coklat yang berwarna merah terlebih dahulu. Setelah habis semuanya dipotong, lalu kita masukkan ke dalam plastik segitiga kembali. Lalu sekarang kita potong coklat yang berwarna pink, lalu masukkan kembali ke dalam plastik segitiga. Setelah itu kita potong lagi coklat yang warna kuning, lalu masukkan kembali ke dalam plastik segitiga. Setelah semua coklat dipotong-potong, lalu kita masukkan semua coklatnya ke dalam panci yang berisi air panas. Jika semua coklat sudah mencair, lalu kita mulai mencetak. Pertama-tama kita cetak matanya dengan warna coklat, lalu bagian mulutnya dengan warna putih. Setelah itu kita lanjut ke bagian badannya dengan warna pink. Setelah semuanya diberi warna, lalu kita ratakan. Setelah itu kita masukkan ke dalam freezer. Tunggu beberapa menit, setelah dirasa sudah kering, ambil dari freezer, lalu kita buat darknya. Setelah semua penuh, lalu taruh sticknya. Setelah semua stick ditaruh, lalu ratakan semua coklatnya. Setelah itu masukkan kembali ke dalam freezer, tunggu beberapa menit. Setelah beberapa menit dan rasa sudah cukup, lalu angkat. Setelah itu copotkan dari cetakannya, lalu lap terlebih dahulu agar tidak ada air. Lalu masukkan ke dalam plastik kaca. Setelah itu kita ikat dengan pita kawat. Jika dirasa kawat terlalu panjang, maka dipotong. Dan jika semua sudah selesai, dan inilah hasilnya.